Halo guys, jumpa lagi dengan channel Fuad Hasan 86. Kali ini saya akan mereview sepeda saya sendiri, yaitu Polygon Cascade 4. Ya, Polygon Cascade 4 ini baru saya pakai sekitar 3 bulan. Ya, apa saja yang ada di Polygon Cascade 4? Kita saksikan. Yang pertama ya, untuk framenya menggunakan alloy ya, bahan dasar alloy atau aluminium ya. Untuk rodanya sendiri udah 27,5 ya, untuk rodanya 27,5 dengan ukuran ban 2,10 ya, ukuran ban 2,10 dengan ring 27,5. Ini untuk ban menggunakan merek Trex ya. Dan wheel setnya menggunakan GA18 ya, atau miliknya ETRO 584x21 alloy ya, ukuran 27,5. Untuk fork depan menggunakan SR Santur XCM 30 ya, ini udah cukup enak dan empuk untuk di jalanan lintas alam atau cross country ya. Untuk stemnya sendiri, stem menggunakan NTT ya, stemnya menggunakan NTT. Untuk seat post merek Spot ya, NTT Spot ya, seat post. Untuk seatnya sendiri dengan Polygon ya. Kita ke group set. Sini ada shifter menggunakan Shimano Tourney ya, Tourney TX 8 speed, 8 kali 3 speed ya, jadi total 24 speed ya. Ini kemarin trouble sedikit ya, jatuh pada saat trabas kemarin ya, 2 minggu lalu ya. Ini sudah pakai tambahan yang aksesoris dan pengaman bodi atau pengaman framing dari rantai, ini juga aksesoris tambahan, beli di toko banyak. Dan grusetnya atau RD-nya ya, menggunakan sama Tourney TX ya, dengan sprocketnya 8 speed. Untuk crank sama gunakan merek Shimano ya, ini untuk crank 3 speed. Untuk FD nya atau front derailleur menggunakan Shimano Altus, ini udah cukup lumayan, ini pakai Shimano Altus ya, udah cukup empuk untuk perpindahan giginya ya. Untuk rem menggunakan cakram ya, disc brake atau menggunakan cakram, tapi belum hidrolik. Kalau di Premier 4 itu udah hidrolik, udah cukup enak. Tapi untuk di Cascade masih cakram biasa ya. Ya, itu demikian review Polygon Cascade 4 ya. Saksikan video-video berikutnya atau review-review berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih.